Seorang wanita ditemukan tewas di kamar kos 101 Putri Asoka di perumahan Mendalo Asri, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota. Diketahui korban berinisial NN ini merupakan mahasiswi semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Jambi. Dari TKP kejadian tidak ditemukan benda tajam dan benda tumpul, bahkan juga ditemukan adanya bekas kekerasan. Korban diindikasi meninggal karena sakit. NN, seorang mahasiswa yang ditemukan tewas di kamar kos 101 Putri Asoka di perumahan Mendalo Asri, RT 04, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Diketahui NN merupakan mahasiswa semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Menurut keterangan Widya yang merupakan teman korban, mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa dirinya sebelumnya memang pernah menemani NN berobat ke klinik di Valencia. Namun selang waktu ketika Widya ingin menjenguk NN ke kamar kos, didapati kondisi NN terbaring di lantai dan sudah tidak bernyawa lagi. Disampaikan oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja bahwa memang kemarin ada laporan penemuan mayat berjenis kelamin perempuan yang merupakan mahasiswa di perguruan tinggi yang ditemukan tergeletak di lantai kamar kos di Desa Mendalo Asri, Kecamatan Jambi Luar Kota. Dirinya menjelaskan dari olah TKP kejadian, tidak ditemukannya senjata tajam dan benda tumpul serta indikasi kekerasan. Ia juga mengatakan di TKP ditemui ada beberapa bungkus obat dan tisu yang tidak jauh dari tempat korban meninggal. Namun dari keterangan saksi, NN memang dalam keadaan sakit dengan gejala pilek dan sesak nafas. Penemuan mayat di kos-kosan mahasiswa setelah dilaksanakan penyelidikan dan wawancara terhadap keluarga, memang yang bersangkutan memiliki penyakit sesak nafas dan pada saat itu juga sudah dibawa ke klinik oleh kawannya, sudah diberikan obat. Nah itu yang kita tidak tahu pada saat itu karena memang itu khusus wanita. Hasil pengecekan olah TKP juga tidak ditemukan adanya kerusakan, tidak ditemukan adanya ini. Dan mereka terakhir ketemu itu malam harinya di tanggal 26 malam itu sekitar jam 10 malam. Dan baru diketahuannya pagi karena dia tidak bangun lagi. Dan di situ terlihat tisu, obat, kelihatan. Jadi hasil visum sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan hasil interogasi komunikasi dengan keluarga yang bersangkutan memang memiliki riwayat penyakit sesak napas. Saat ini pihak kepolisian telah membawa jenazah NN ke RSUD Raden Matahir Jambi untuk dilakukan visum dalam dan luar serta menunggu pihak keluarga korban. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.